Untuk yang fasa kedua ni bukannya alhamdulillah lah, dia banyak membantulah kepada kami-kami yang rakyat-rakyat mahal ni. Sebabnya kita ni banyak yang tersangkut dari segi pekerjaan, dari segi nak beli barang. Cuma macam tengoklah hari ni, saya pun beli barang pun, saya pun tak mampu juga, tapi kita cuba agih-agih untuk sama-sama kita. Lepas tu kita cubalah untuk apa, nak naikkan balik kita punya ekonomi balik. Jadi itu memang sangat penting lah. Bila buka ni sangat-sangat dihargai lah. Alhamdulillah lah. Saya mengharapkan terus dibuka lah. Dari segi semua sektor, lebih-lebih daripada sekolah, dari segi pekerjaan, dari segi perniagaan semua. Sebabnya benda tu banyak bagi efek lah kepada semua orang. Sebab benda ni sangat penting lah. Sebab kesian kat anak-anak, macam anak-anak saya kecil duduk kat rumah je, dia orang pun daripada segi stres apa semua lah. Macam kami pun nak bekerja pun tersangkut-sangkut, nak bergerak antara daerah pun lah masalah lah tu. First and foremost, bila kita duduk dekat rumah, macam saya MCO untuk kali ni, apa yang saya buat kelainan is it's not work untuk company saya je, tapi saya buat satu inisiatif which is saya buat DIY sendiri. So saya buat, mungkin saya tukar perabot saya instead, dan saya bertukar panggil kontraktor datang baru, so saya buat DIY. Contoh macam perabot saya nak tukar color, I mean paint baru, so saya kena pergi kedai hardware untuk beli barang keperluan tu lah. Jadi itu salah satu hardware tu pun bagi saya lah perlu untuk dibuka. Actually I feel good and it's moving further compared to other states. I'm very proud of Pahang government. They are taking action very fast. Whenever it's like the number is increasing, immediately they will take action. Kecik, dulu masa PKP tak boleh buka. Sekarang fasa 2 boleh buka. Apa pendapat Encik? Happy ya? Happy memang. Boleh buka, boleh dapat income lah. Okay. Customer yang banyak datang? Banyak juga. Sebab sekarang baru buka 3 hari lah. Tapi kita masih lebih kurang ada lepas 150,000 satu hari. Average ada 50,000 satu hari. Tak ada, 3 hari. Ya betul. Ayolah, sebab itu kalau kita tutup 1 bulan, memang kita rugi banyaklah. Jadi, bagaimana saya mau pastikan ini kedai dibuka selalu? Kita kena jaga SOP lah. Kena patut SOP memang selalu pakai. Customer patutnya juga ya? Ya, betul. Thank you. I hope Malaysians, they take serious on this matter and follow the SOP and get rid of this COVID-19 suit. Pesanan saya semua pada semualah, sahabat-sahabat, rakan taulan dengan keluarga lah, tolonglah jaga SOP. Yang utama, jaga jarak kita, jaga kita punya tingkah laku kita, ikut SOP yang sebenar, waktu dia. Lepas tu pakai, balik rumah macam saya ni, balik terus mandi, jangan lupa. Yang paling penting memang jaga SOP lah. Itulah penting sangat, sebabnya kesian sangat-sangat. Sebab benda ni kita tak nampak. Lepas tu varian kita makin lama makin mengganas. Itu yang takut sangat. Kalau kena kat family sendiri tak tahu nak cakap apa. Harap-harap kita semua berjaya lah.